Dan menyaksikan Chasing Girls oleh JKT48 New Era. Ada yang bilang masa remaja adalah masa yang paling tepat untuk belajar dan bekerja keras. Tetapi menjadi seorang remaja tidaklah mudah. Ada banyak sekali emosi yang telah kita jalani seperti sedih, senang, maupun kecewa. Tetapi masa-masa itu adalah masa yang paling indah dalam perjalanan hidup kita. Nah, malam ini kami ingin mengajak kalian untuk mengenang masa-masa itu kembali. Jadi semuanya, mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Iya, tadi kami telah membawakan 3 buah lagu. Lagu yang pertama ada Station Girls, Gadis-gadis Remaja. Lagu yang kedua ada Beach Sandal. Dan lagu yang ketiga ada Kimi Gao Shini Narumade, Sampai Dirimu Menjadi Bintang. Ya, pada show pada malam hari ini pun kami seluruh member dan juga staff telah melakukan persiapan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi kalian semua harus jaga kesehatan terus ya. Jaga kesehatan. Nah, sekarang izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing dari yang sebelah kiri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, enggak mau pantun. Oh, enggak. Oh, ada, serius. Ya udah pantun dulu deh. Foto dengan sejuta warna. Namaku Gracia, always smile. Sekali lagi, Gracia. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Yang bermisi chance to be star. Halo semua, aku Katrina, terima kasih. Katrina. Katrina. Aurora di langit malam, aku akan menjadi cahaya untuk kalian semua. Halo, aku Cindy. Halo semuanya. Boleh, silakan. Boleh. Silakan kakak pantunnya. Cakap. Jadi anda di pinggir kali. Oke, halo semuanya, selamat malam. Halo. Baik kucing yang kalem tapi yang selalu mikat hati kamu. Halo semuanya, aku Adel, terima kasih. Halo semua, tak banyak bicara, bercerita melalui tulisan. Halo, aku Indah, terima kasih. Jangan. Halo semuanya, selamat malam. Malam.
aku kan setiap hari panggilku mu teh. Terima kasih. Yeay. Mama teh. Siap-siap tuing ya. Aprikot. Mau estafet tapi jadinya begitu ya. Jadian lagi dah. Aprikot. Pan. Weh. Bagus, makasih. Dengan energi kegembiraanku, aku akan menghangatkan suasana. Halo-halo, aku Celi. Terima kasih. Dadah. Halo semua. Halo. Seperti pizza yang selalu dinanti-nantikan semua orang, selalu nantikan aku ya. Halo, aku Marsha. Terima kasih. Marsha. Halo semuanya. Halo. Tenang dan misterius, namun selalu fokus pada tujuan. Halo semuanya, aku Flora. Terima kasih. Halo Flora. Halo semuanya. Halo. Matahari yang indah akan selalu memberikan kehangatan siap harinya. Halo semuanya, aku Feni. Halo semuanya. Halo. Gadis koleris yang suka berimajinasi, terangi harimu dengan senyum karang aku. Halo, aku Freya. Aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo, aku Alasi Mechanic Girl. Terima kasih. Alasi cakep gak sih? Iya, si cakep girl. Cakep girl. Suara kamu kan udah kerjanya di sini. Oke, dadah Marsha. Oke, sekarang kita akan panggil teman-teman kita. Jamet. Jonet siapa? Jamet. Oh, Jamet. Pembukaan dulu. Halo. Oh. Selamat datang di talk show. Bukan. Selamat datang di gosip gadis-gadis remaja. Ini bukan talk show ya? Bukan. Kebanyakan RKJ ya kayaknya. Oke, karena sekarang kita masih remaja banget, ya. Masih belita, masih belia banget. Yang dia tahu apa-apa, nggak pernah ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jadi sekarang karena kita lagi bulan-bulannya ujian ya, minggu-minggunya ujian, kita mau membahas tentang ujian. Oh iya. Gak mau, saya itu jelek. Oh itu jelas. Jujur aja di kalau itu jelas. Jadi pertama nih mau ditanya nih. Apa? Pertanyaannya. Tadi gue inget. Jadi pertanyaannya itu tips dan trik menghadapi ujian. Iya betul. Serius. Makanya dengerin kakaknya walaupun maaf ya. Maaf ya kak. Oke. Jadi aku mau nanya nih. Kan kalian pasti ada yang pernah ujian online dan offline kan? Iya betul. Gak pernah kakaknya tuh. Gak pernah. Mau coba ujian. Ujian hidup banyak. Banyak. Oke, aku mau tanya, apa sih bedanya menurut kalian ujian online dan offline? Ya sebenarnya bedanya offline dan online. Itu jelas dan bedanya. Online. Gue juga ya, dari kata awalnya aja udah beda lah. Maksudnya rasanya tuh bedanya apa sih? Nih kalau misalnya offline. Maaf ya. Iya. Kalau offline itu rasanya lebih deg-degan. Nah, kalau online itu agak santuy sih sebenarnya.
Karena apa? Ya. Karena you know lah. Ya, jangan dikasih tahu ya. Karena kan maksudnya kita belajar di rumah. Iya, belajar di rumah. Jadi ada satu gitu kan. Jadi enggak ketemu gurunya atau dosennya. Iya, gitu. Jangan overthinking deh, Mas. Kadang enggak mendadak lupa juga gitu kan. Iya, kalau saya ketemu langsung tuh kayak deg-degan gitu enggak sih? Iya. Aduh, gua takut salah nih, Kemarin tadi nih, saya baru ujian ya. Oh iya. Baru ujian. Ujian hari Sabtu. Iya, sekolahnya baru Sabtu. Oh. Untuk bukan sekolah Minggu ya. Jangan. Natal ya. Tidak pernah ada yang tahu. Iya, dia pernah. Oke. Kalau sekolah Sabtu kenapa? Kalau iya, Minggu. Iya, Sabtu kenapa? Kalau ujian offline. Gak ada bedanya sih, tapi kan kalau itu kan offline tapi di HP kan. Oh sekarang kan udah di HP ya. Lebih gampang sih, jadi kayak lebih enak chatannya sama temen buat benar. Buat pacar jangan dicontoh. Bukan untuk profesional ya guys. Buat nanyain kabar udah makan belum? Iya. Nanti di kalian mau makan apa? Iya. Ada dulu pohon ini. Gitu. Es teh manis harganya berapa? Iya. Kita harus kantin buka nggak gitu kan? Jauh. Kalau online, gak enaknya apa sih kalau online? Online? Gak ada sih menurut gue. Gak ada sih. Aku ada. Jadi kan dulu tuh aku ulangannya pakai Google Form kan. Kalau sekarang tuh pakai CBT. CBT gak tau lah pokoknya yang sebel banget tuh. Sebel banget tuh. Enggak. CBT tuh kayak link gitu sebenarnya sama kayak Google Form. Tapi kalau CBT itu per member. Per orangnya itu ABC-nya beda-beda. Oh iya. Jadi kalau Iya. Jadi kalau ada yang mau ulangnya harus screenshot soal. Gak suka. Gak suka. Yang gitu hapus aja. Iya. Waduh. Kenapa diajak kan biar memudahkan kan tinggal ribetin bu. Supaya sebenarnya itu supaya nggak ada yang nyontek kan. Ada yang bawa buku nggak di sini? Dari lagi ulangan di kakak ini kayaknya. Semangat kak. Semangat ujian deh kak. Semoga lancar. Jadi dia cari mood booster gitu kayaknya gue harus nonton JKT deh. Atau enggak mungkin dia kerja kelompok di sini. Bisa loh. Bisa loh. Urgent ya lagi ulangan. Kalau aku apa ya? Gak ada sih jujur. Nothing. Gak ada. Jadi gak perlu kebahagiaan udah pinter ya. Udah pinter. Pelajaran SMA gitu kan ada ya di Google. Emang kalau yang kuliah ada ya? Oh, nggak ada sih. Sebenarnya nggak ada. Adanya ibu-ibu gitu. Iya betul banget. Adanya ibu ya. Dan itu harus ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu. Bahkan 3 buah unik song. Yang pertama ada Blue Rose, yang kedua ada King Jareta Futari yang artinya dua orang yang terlarang. Dan yang ketiga ada Amino Nobusen yang artinya kebun binatang di saat hujan. Woo! Yeay!
sekarang kita mau baca live tweet. Iya, mau baca live tweet dari hashtag garis-garis remaja JKT48. Ikutnya barengan semua nih. Kucing keselayo. Kucingnya lagi ngedrift kali ya. Kucingnya depresot. Depresot. Oke, siapa mau baca? Aku deh. Boleh. Dari Kak Iyo. Ya Allah. Yang bener ya Kak ya. Pandanya lucu banget, jadi pengen sayang sama panda. Tadi jadi panda. Freya. Oke. Marsha, ada dari Kak Bima Sakti. Oke, Kak Sakti. Gajah sayangku, cintaku, muac-muac. Emotnya lucu banget, banyak banget. Banyak itu. Oke, okay. Lucu deh dari Kak Fata, F for Flora. F for, oh gitu doang. Yeah, M for Flora. Gadis-gadis. Coba kita cari lagi. Cari-cari lagi. Ini ada yang pantun nih dari Kak Akvano. Tapi boleh naikkan dikit gak? Nah, Marsha, Katrina, Cindy, ada pantun untuk kamu. Itu enggakmu, untuk kalian namanya. Takut banget. Orangnya tiga loh. Listriknya udah menyala. Listriknya udah menyala. Cakep. Beritahu teman-temanmu. Cakep. Aku suka ngeliat. Rasanya karungin bawa pulang. Semangat. Air. Tutup betul ya, karena salah. Air, R, rumah. Ya. Harimau. Apa? Harimau. Harimau. Utara. Utara, oke. Okay. A. Atap. Atap? Abrikot, atap. Adel. Atap. Abrikot atau atap? P, atap. P, assalamualaikum. Puyuh. Burung puyuh. Boleh lah. Payung. Hutan. H. Hutan. N. Nasi. Ikan. Nanas. Yes. Makanan. Hewan. Nanas. Kan hewan juga, ikan kan juga. Oke, lanjut, cepat. Indonesia. Asia. Benua. Iya. Okay. Boleh. Asia. M. Iya. NATO. Oh, yeah, kan. judul lagu. Orang hutan. Oke. Kalau enggak N, R lagi lah. Iya, semangat Freya. Abis sih gue. Narasi. Hari yang tiga. Nata Mirzani. Nama artis. Gimana sih? Lanjut. Nama artis boleh. Nama. M. Najwa Shihab.
H-E-B. Bambang. Bambang apa? Iya, ya, jadi itu JKT ada event gitu. Oh, handbell itu alat musik yang dimainkan oleh tangan kayak ring-ring, yang segitiga. Iya, ada bukan. Jadi ada kayak bell. Siapa yang gitu. Nonton? Oh, kayak calung ya, kayak calung atau kayak tuh kolang tahu. Kalau mungkin di sini ada yang tahu gitu ya. Kalau mungkin kalau masih pada ingat atau kalau waktu itu ada yang nonton, jadi Cindy yang ketawa-tawa pasti ingat nih, nonton nih pasti. Iya. Jadi Cindy ini adalah salah satu sandbatsu handbell. Iya, alhamdulillah. Jangan sedih, saya udah belajar tiba-tiba disuruh sulap. Gila aneh banget guys, saya udah belajar handbell tiba-tiba Penny Angel waktu sama Angel, kalian sulap ya? Iya. Hamin bro. Soalnya kan udah majel. Di sini harus jadi badut. Iya. Badut seru bisa, pesulap bisa. Ya. Gua lihat-lihat tadi dia lagi mikir nih, dia tahu saru tuh ngapain aja, udah tahu dia apa ini. Apa ini? Karena belum nemu jawabannya, kayaknya kan lu tadi udah ada jawabannya, gua lihat-lihat. Karena saya belum juga mendapatkan jawabannya, kayaknya Kak Krisi deh. Nyesel aku menatap mata kalu. Kalau gitu, gimana Kak? Kalau gitu gimana? Ngomong-ngomong Oh, Dede mau jawab, Dede mau jawab. Sih. Biasanya emang kalian kalau tahun baru ngapain? Kayak sebelum masuk JKT, di rumah juga. Di rumah. Kembang api. Iya, main kembang api. Api. Jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan, macet. Liburannya sebelum tahun baru. Kalau kan sebelum masuk JKT, perginya sebelum tahun baru, seminggunya. Oh, iya, iya. Acara keluarga gitu ya. Lama ya. Sebelumnya ya. Sebelumnya. Ya, terus, sebelum masuk JKT. Momen apa yang paling kamu rindukan waktu itu? Kita korek-korek Ajiji aja kali ya. Apa kira-kira? Iya, aku biasanya sama papa pati kali aja. Tradisi keluarga aku. Bukan tradisi sih, maksudnya kayak kebiasaan kalau tahun baru tuh kita pergi ke luar negeri. Biasanya, oh, iya. Tapi gitu. Setelah akhirnya ini tidak pernah bisa lagi, jadi saya udah gak pernah nih, kayak udah kurang lebih 3 tahun lah. Oh, kamu punya tuntutan kuat. 3 tahun berarti harusnya bisa ke 3 negara. Iya. Tahun baru bukan sebarang tahun baru nih. Keren banget sih. Baru banget. Keren banget. Mau daftar dong? Jadi anggota keluarga. Yeay. Daftar jadi anaknya Papa Fadli dong. Gitu ya. Mama mau. Mau canda, Mama. Oh, Catherine banyak nih jawabannya. Banyak nih kayaknya. Dia bukan keluar negeri lagi, keluar angkasa. Bekasi. Keren banget ya. Keluar planet ya. Catherine, tahun depan aku mau ke Mars. Kalian mau batunya gak? Batunya doang. Batu apa nih? Batu super name-nya batu. Dari luar angkasa. Ngomong-ngomong soal ruang angkasa. Jadi ke batu. Batu kan ada di festival. Yang ada di festival ya kan ya. Iya, aku sandung. Dan kasih ya, udah dibantuin loh. Iya guys, by the way kalau misalnya nih ya, misalnya festival tahun baru gitu ya. Terus kita... Di luar angkasa. Bisa di luar angkasa, bisa di dalam angkasa juga. Tapi kita lagi suka sama orang nih. Ternyata kita ngelihat orang yang kita suka itu lagi berduaan sama orang lain di festival. Angkasa. Di dalam angkasa isinya di luar angkasa. Seminggu sama alien, sama alien. Coba tahu kan. Kita gak ada yang tahu guys. Tahu, sebenarnya gak ada yang tahu. Ada Yakusokuyo, Janjia, dan yang kedua ada Korogaru Ishininare atau Jadilah Batu yang Berputar.
Kira tadi seru enggak? Seru. Seru banget. Seru. Let's go. Ada apa nih? Biasanya kita dikumpulin di tengah-tengah ada Ibu Marsi. Iya enggak sih? Nih, apa ini? Jadi sekarang kita mau bincang-bincang sih, alias tepatnya. Oke. Okay. Tentang pertanyaan yang ada di sini. Jadi kayak kalian pernah enggak sih gini-gini gitu ya? Pernah enggak? Posisi enggak sih? Dan juga dijelasin juga boleh. Alasannya ya. Bentuk. Boleh. Jadi quiz game-nya adalah nanti Freya nanya suatu soal, terus kita jawab pernah atau enggak. Jawabnya cepat gitu. Terus nanti kita jelasin kenapa pernah atau kenapa tidak. Oh, oke. Okay. Ya. Harus gitu. Nih, yang pertama. Pernah enggak kalian salah masuk toilet? Pernah. Pernah. Aku pernah. Pernah. Dong, kayak Kak Indah heboh banget nih, apa tuh alasannya? Iya, Kak Indah. Alasannya jelas gak fokus sih. Masa ada alasannya aku masuk? Hati-hati ya, tapi. Ya juga. Gak tahu, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Siapa lagi? Ada yang gak pernah gak? Aku gak pernah. Oh my God. Berarti kamu fokus ya. Katrin kenapa, Katrin? Kalau aku pernah maksudnya. Kenapa? Bareng sama Kak Indah. Itu ini sama ceritain sama Kak Indah. Jadi waktu itu kita kayak lagi masuk toilet, terus lagi ngobrol. Terus kita masuk. Ada cowok keluar, terus itu kayak, maaf ya. Gak ada tulisan woman, men kayak gitu kan. Iya, tapi terus gue suka suka gue selalu ingat kalau misalnya cewek tuh ada di kanan terus. Gue selalu ke kanan, tiba-tiba cowok. Iya bener banget, tapi di kanan. Mundur banget, jauh. Tapi pernah gak sih kayak yang salah toilet tuh kayak, kan lagi main HP nih. Udah masuk sampai wastafel, otomatis semuanya dia keliat dong. Next question. Pernah enggak kalian pakai baju kebalik? Pernah. Tapi katanya kalau misalnya kata mamaku ya kalau pakai baju kebalik nanti nyumpain orang tuh meninggal tau? Kata mamaku kalau pakai baju kebalik itu mau dapat rezeki. Iya. Ada yang percaya juga? Gak ada apa-apa. Iya. Orang tua kita beda ya. Tapi anak kuliah mama aku masih ada uangnya. Biasa aja. Mama aku masih ada maksudnya. Berarti enggak ini yang enggak itu mitos. Ya. Mitos. Harus percaya pada Allah. Siapa yang pernah tadi Kak ya? Coba ceritain gimana tuh kejadiannya. Gua sering kalau ke teater gua pernah pakai baju kebalik. Iya. Oh, iya waktu itu ada cewek pernah baju Yowasobi. Iya. Tapi enggak kalau itu sengaja. Jadi kan gambarnya tuh yang warnanya tuh jadi belakangnya tuh gede kayak gitu kan, kata gue tuh itu cakep kalau dijadiin depan, terus gue eksperimen aja, terus yang tulisannya Yowasobinya tuh di belakang kan, jadi gue sengaja ada di depan, terus pas lihat orang-orang ngeliatin gue berarti udah gak usah kayak gitu, gak usah. Emang kalau aku ya saking seringnya kebalik aku tuh menghindari baju polos, jadi kalau gini kan ada gambarnya, jadi aku tahu gitu. Oh ini depannya gitu, aku menghindari baju yang gak ada gambarnya. Betul sih, gambarnya. Iya, sering banget dia nggak bisa kebalik, iya. Baju-baju kebalik kayak gitu, dari yang sengaja sampai nggak sengaja. Iya, suka datang kayak, guys lihat ya ada yang aneh nggak dari aku? Apa kayak enggak? Coba lihat baju aku. Baru. Ketawanya gimmick banget. Iya emang. Gua tahu mereka pada diam itu. Ya lanjut. Next question. Pernah enggak sampoan tapi pakai sabun badan? Sering banget. Tapi yang pernah itu enggak sih cuci tangan pakai sabun cuci piring? Itu wajib. Emang harus sabun tangan harus beda-beda. Gue mau cuci tangan pakai odol tuh baru aneh. Jadi cuci tangan pakai odol. Iya. Jadi masuk di muka sih cuci tangan. Tangan gue langsung rasamin gitu. Langsung bright. Ya. Oke. Jadi ikut ya tadi. Iya. Pernah nggak ready? Ready. Pernah nggak ready? Oke. Let's go, girl. Okay. Kita lanjut aja.
aja kali ya panggil teman-teman. Iya betul. Teman-teman. Eh coba lihat bajunya kebalik nggak? Enggak dong. Enggak dong wede. Enggak dong. Enggak dong. Wede merah-merah ya. Wede. Itu warnanya sama merah, semua seragam. Artinya berani. Namanya juga Cinderella. Terlambat ya. Cinderella terlambat. Untung belum berubah. Mau ngapain Cinderella? Cinderella kita mau ngapain? Ngapain ya? Iya. Ah, kok diem? Kita mau ngapain sekarang? Mau ngapain? Itu kampung itu udah pegang-pegang apa itu? Ini ada pertanyaan sih. Gimana kalau sekarang kita jawab? Main apa? Pernah enggak? Pernah enggak? Pernah. Iya. Siti. Cici. Kalau aku dompet. Aku pikir aku bagus. Yang benar. Oke, Des. Oke, Des. Next. Pernah enggak ngelucu tapi garing kayak sekarang? Pernah. Itu mah pernah lagi. Bukan pernah lagi. Emang hari-hari garing. Ngelucu sendiri ketawa sendiri. Emang udah biasa ya, berespek. Kita banyak kita yang ketawa sendiri. Ketawa diri sendiri gitu. Kalau ini kalau tadi sebutin alasannya ya udah kelihatan ya. Jeans bolong lebih mahal sekarang. Jeans bolong lebih mahal daripada jeans utuh. Iya. Ya, sesuai merah nggak sih sesuai merah? Tahu deh. Ucap pernah nggak? Pernah dong. Tapi karena aku sebagai penjahit yang handal, last minute aku kayak gitu. Jadi aku langsung jahit. Tapi pernah. Oke, nanti tolong ya. Iya, soalnya ya hubungi Moon jahit. Oh, boleh banget ya. Ini kayaknya satu dari 1000 orang pernah mengalami ini gak sih? Pernah gak ketinggalan handphone? Saya pernah. Siti, dilihat-lihat pernah semua. Pernah, sumpah. Pernah. Kenapa bisa terjadi? Karena terburu-buru. Iya. Terburu-buru. Terburu-buru. Panic you. Jadinya kayak ada yang ketinggalan. Kayaknya itu kita sering gak sih? Panik-panik ajaib. Kita memang... Kalau Zima udah gak usah ditanya. Zima gak usah ditanya. Dia mah setiap hari. Apapun ya, hilang. Dia. Namanya manusia pasti bisa lupa. Cuma kamu manusia seperti itu sih. Berarti saya manusia yang seutuhnya, yang lain tidak. Waduh. Kok bisa gitu? Bisa. Enggak. Next ya kak. Kita tidak butuh. Agak. Mungkin karena Kak Cindy di bumi ini sudah terlalu lama. Iya, saya punya banyak pengalaman ya. Iya, banget. Tiba-tiba parah banget. Enggak, maksudnya pengalaman hidupnya banyak, jadi kita harus belajar dari Kak Cindy. Iya, biasanya tuh kalau masa remaja tuh banyak pengalamannya. Bener banget. Iya, bener banget. Nah, masa-masa remaja itu masa yang paling indah dan penuh intrik. Masa dimana kita belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dan berapapun umur kalian, semoga kami bisa selalu menjadi keberadaan yang akan membuat jiwa kalian muda. Maka dari itu semuanya, mohon dukungannya selalu. Mohon dukungannya. Ya, di setiap show-nya.